Ayo sana duduk. Duduk sana yuk. Nawi. Bro. Nawi. Nawi. CS. Oke, teman-teman, Oras, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Anak Isma di Parheriki Dual. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semoga sehat selalu ya buat kita dimanapun berada. Jadi, di video kali ini, teman-teman, saya mau mencoba melatih grup tunggal ya, teman-teman. Di sini banyak grup tunggal, banyak karena tempat mereka itu di sini, teman-teman. Nah, salah satunya ini, teman-teman. Dulu juga kita pernah, nah bro, dulu juga kita pernah, teman-teman, buat video grup tunggal juga, tapi dia fisiknya cacat ya, bawa lahir, teman-teman, bukan karena berantem. Weh bro, nah ini dia nih, teman-teman, pernah juga terekam di saat aku ngasih makan kelompok siamang. Dia tiba-tiba datang, yaitu sempat dia mau ribut dengan si Adudu. Jadi dia ini juga, teman-teman, belum berapa jinak, masih agresif ya, jual-jual mahal juga. Nah weh, nah nanti datang komposisi son, perih kau, tak makan. Nah, dia, teman-teman, bisa teman-teman lihat dari tingkah, sifatnya, dia jual mahal. Saya juga harus, ini teman-teman, harus waspada, karena kan saya itu nggak boleh menilai gampang atau anggap sepele dengan satwa seperti ini, teman-teman, karena dia kan punya taring panjangnya sekitaran satu telunjuk orang dewasa. Kalau ya sembarangan, teman-teman, nggak bisa menjiwai sifat dan kelakuannya gitu, bisa-bisa ya berbahaya, teman-teman. Dia bawaannya yang kalem, santai, tapi teman-teman bisa perhatikan ekspresi wajahnya. Dia dia selalu panjangin muncungnya gitu, bibirnya. Dia bawaannya cuek, teman-teman, dia nggak punya nama, tapi dia nggak seperti buruk-buruk yang lain. Kalau yang lain, contohnya yang tunggal-tunggal yang lain, kadang seperti sepuntung yang besar, yang kecil, dan juga ada beberapa yang tunggal saya latih, dia itu selalu menguap, teman-teman, nunjukin taringnya gitu. Jadi kalau ini nggak mau, teman-teman, saya lihat dia langsung pergi. Dia langsung pergi. Terus nanti kalau saya tawari pisang, dia datang lagi, teman-teman. Hey bro, nah, woi, woi, hey bro, nah. Jadi, teman-teman, dia tidak terlalu fokus dengan makanan. Dia itu selalu merhatikan ke sekeliling dia. Karena dia takut tiba-tiba datang kelompok, seperti kelompok si Tyson, si Brandel, gitu. Jadi kan dia ini kan belum siap untuk bertarung, untuk memimpin satu kelompok, karena dia masih sendiri. Ya, kalau dia punya teman 2 atau 3 ekor yang tunggal seperti dia, nanti dia akan merebut kelompok si Tyson dengan menyingkirkan si pemimpin tersebut. Nah, weh, kau makan baru makan berapa kok? 3 ya? Nah, weh, bro, sini lah. Weh, panjang kali kau, malas aku nak gitu. Nah lah, kau secuek-cuek kali. Kita CS, berkawan kita. Tuh, dia langsung lari, teman-teman. Jadi harapannya, teman-teman, kayak ini ya, yang tunggal ini saling menghargai. Dia tidak perlu takut dengan saya, sebaliknya juga saya tidak perlu takut dengan dia. Dia saling menghargai, kerjasama,
Karena kalau saya menggertak atau mengganggu keselamatannya teman-teman, dia nggak akan mau datang kemari, dan dia juga akan lebih lebih pergi gitu. Itu dia pergi dia. Tapi kalau dia merasa senang, dia tidak terganggu, ya di saat kita panggil dia akan turun teman-teman. Nah bro bro, kok mau lagi wih? Wih, cuek kali hidup kau. Nah, wih. CS. Wih. Tak mau lagi. Udah, udahlah kalau kayak gitu. Nah. Telah jatuh kan? Nah, mau lagi atau enggak? Nah. Jadi teman-teman melatih satwa primata ya teman-teman, menurut saya nih yang sudah sering saya alami, seperti kelompok beruk ini, beruk, kera dan siamang, itu harus sabar teman-teman, harus betul-betul sabar. Selain mereka itu bisa membahayakan kita gitu, kita harus sabar. Kita itu harus buat dan meyakinkan mereka bahwasanya kita itu mau memberi makan gitu, bukan mau mengganggu. Ya, kita tanamkan kepercayaan aja kepada mereka, teman-teman. Kalau mereka sudah percaya, mereka kita panggil, mereka akan datang. Tapi jangan kita sia-siakan kepercayaannya, teman-teman. Di saat kita sudah latih, sudah kita beri makan, pada akhirnya ya kita hilangkan kepercayaannya dengan kita menimbulkan kekerasan seperti memukul atau melempar gitu, yang buat fisik mereka itu terluka lah, teman-teman. Makanya itu nggak boleh, hal seperti itu nggak boleh. Itulah yang membuat kepercayaan mereka itu hilang kepada kita. Jadi di saat kita panggil, mereka nggak akan beratang. Beda dengan siamang teman-teman. Kalau siamang kan karena memang jaraknya jauh, ya kalau dia dekat pasti dia akan datang. Wih, CS, udah gak malah kok nih. Wih, jadi teman-teman, ini mohon maaf, kameranya saya ambil dulu. Yang ini, kamera ini saya ambil dulu teman-teman. Jadi teman-teman, saya buat video di sini mudah-mudahan itu nggak pernah kita buat settingan, karena harapan saya teman-teman, di setiap pengunjung atau penonton yang aktif menonton video saya Anak Perherek, mereka melihat seperti apa di video, seperti itulah nyatanya teman-teman. Jadi ini tadi memang saya buat video ini tujuannya hanya untuk melatih kawan ini, karena memang tadi juga kita di video sebelumnya kita udah memberi makan kelompok si Tyson dan jenis kera. Jadi di saat saya ini meniat mau melatih ini si buruk yang ini teman-teman, nih yang di atas. Jadi saya melihat ada jenis kera ekor panjang nih. Ini teman-teman. Ini jenis kiak-kiak nih yang betina. Ini lagi hamil ini teman-teman. Nah, ini jaraknya nggak terlalu jauh dari kita teman-teman. Jaraknya paling ada 100 meter nih. Nih, si buruk tadi ini dia teman-teman. Jadi yang seperti ini teman-teman bisa kita latih. Ini bisa kita latih. Nih, ini kiak-kiak nih, banyak nih teman-teman. Nah, ini yang jenis keempat yang ada di Taman Kera. Tuh anginnya kencang tuh. Nah, di sini banyak teman-teman. Tapi kita itu butuh apa teman-teman? Kita itu butuh waktu ya, butuh waktu, proses yang panjang. Karena kalau kita melatih mereka ini teman-teman, kita memang harus masuk ke dalam hutan. Beda dengan yang buruk seperti tadi. Kalau buruk seperti tadi kan, dia itu udah bisa dikatakan dari kecil, walaupun dia nggak terlalu dekat ke pengunjung, dari kecil dia udah kemari gitu. Nah, jadi setelah dia beranjak dewasa, dia keluar dari kelompok tersebut, seperti kelompok si Tyson dan si Berandal. Dia keluar karena udah meranjak dewasa. Dia keluar ya tunggal lah teman-teman. Jadi dia di saat dia mau kembali ke kelompok tersebut, dia sudah di
dilarang dan dikejar oleh si pemimpin kelompok tersebut, teman-teman. Makanya dia nggak berani masuk. Jadi itu ya dia biasa aja kalau ke pengunjung atau kepada saya, tapi ya untuk menjinakkan dia itu ya di saat kita beri makan, kita kasih pisang, dia akan ambil dengan tangannya, teman-teman. Tapi kalau dia itu nggak jinak, dia itu datang tapi tidak berani mengambil dari tangan pengunjung atau tangan saya. Gitu, teman-teman. Ya, kalau seperti itu tadi kan yang saya rekam, teman-teman. Itu jenis kiak-kiak Thomas Monkey. Dia badan depan ya, badan depan dia putih, belakangnya dia agak hitam, teman-teman, ada jambulnya. Itu dia lebih unik, jenis lebih unik. Saya dikatakan kera India juga. Di sini tuh lumayan banyak, teman-teman. Tapi ya kita butuh waktu dan lebih sabar lagi. Tapi ya dibantulah, teman-teman, dibantu doa. Ya agar ke depan nanti kita akan coba latih pelan-pelan, teman-teman. Itu dengan cara ngelatihnya ya gimana, teman-teman? Harus sabar, nggak bisa segampang membalikkan telapak tangan. Karena mereka, teman-teman, belum pernah turun. Saya lihat nih ke lapangan ini sebelumnya. Dari saya kecil di sini belum pernah saya lihat mereka turun ke lapangan ini. Mereka itu ya paling ya jaraknya ya kayak gitulah, teman-teman. Karena mereka kan makan daun muda dan buah kayu alam. Beda dengan bruk dan kera. Kalau bruk dan kera itu ya di jalan raya banyak, teman-teman. Bahkan kita panggil kemari. Kalau mereka ya ke jalan raya ya paling hanya sebatas di ketinggian, nggak mau turun ke trotoar, teman-teman. Makanya mereka itu jarang dekat dengan kita manusia, terkecuali anaknya diambil, dipelihara, diasuh di rumah gitu. Ya gimana lah, teman-teman, butuh proses, memang butuh waktu yang lama. Kemungkinan teman-teman juga sudah pernah lihat video kita yang melatih si Adudu. Tambah juga di video kita yang lama-lama, teman-teman, ini video kita udah sekitaran 500 lebih ya, mulai dari tahun 2020 apa 2021 itu. Tapi ya semoga terhibur lah buat teman-teman semua, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Jangan pernah bosan, teman-teman, ngikutin video saya. Kepengen melatih yang beda kelompok, beda jenis, siamang baru, kepengen, teman-teman. Tapi apalah daya, yang sering kita panggil kemari, yang sering kita beri makan, bukan untuk ketergantungan, itu aja kadang susah, teman-teman. Apalagi nanti kita latih yang beda kelompok dan beda jenis, pastinya mereka kalau kalah bertarung, teman-teman, mereka akan menyingkir sendiri dengan kelompok yang sering kita kasih makan di sini. Ya paling ya kalau kita berani memberi atau berani kita melatih untuk memberi makan kelompok baru seperti jenis kiak-kiak tadi, kita itu ya harus rajin lah, teman-teman, rajin dan lebih banyak lagi pakannya, itu yang utama. Tapi oke lah, teman-teman, mungkin seperti itu dulu di video kita kali ini. Apabila kurang seru, mohon maaf. Gimana ya, teman-teman? Itulah mampu saya. Karena saya tidak buat video setting-settingan. Harapan saya pengunjung menonton apa adanya, nyampai di sini ya apa adanya, teman-teman, merasa senang bisa bertemu dengan satwa primata liar tapi bersahabat. Oke lah. Mungkin seperti itu dulu, teman-teman. Itu kiak-kiaknya juga udah bubar. Siamangnya enggak datang nih, teman-teman. Tapi saya tadi tidak ada tiup trompet, nah, karena kan grupnya juga udah pada bubar. Nanti takutnya kita tiup trompet, kelompok si Tyson kan udah pergi, nanti datang kelompok si Brandal, kan mereka juga udah aktif kemari. Nanti takutnya datang kelompok si Brandal, siamangnya gak turun-turun, padahal kelompok si Brandal gak kebagian. Nanti jadi apa, teman-teman, jadi berantem karena mereka hukum rimba. Ya kalau kalau siapa dekat, ya dia yang dapat gitu. Kalau yang jauh ya sabar. Ya lah, teman-teman, mungkin seperti itu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Horas, horas, horas.